sekali jarang dilaksanakan secara urban. Tapanuli Selatan ketika itu di negeri Malaysia. Mungkin sekali Bapak Ibu ada yang kurang paham atau tidak mengerti dengan bahasa yang kami sampaikan. Karena macam istilah lain lubuk, lain tikang, lain padang, lain belalang. Lain daerahnya, lain cara tata cara, apalagi dari Indonesia ke Malaysia ataupun di negeri jauh beda. Tapi kita yang selaku keluarga serumpun Malaysia dan Indonesia, sekali lagi kami mohon maaf apabila ada penyampaian-penyampaian kami yang kurang berkenan dan cocok. Nah, perasaan bapak-bapak dan tuan-tuan karena ini ubah-ubah adalah banyak yang bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Harus dengan bahasa daerah Tapanuli Selatan biar agak enak sih rasanya. Atau tersemunumun merupakan ananda ataupun terhadap ananda yang dua. Baik ya panam ananda Ahmad Tarik dan begitu pula ananda kami Azari. Pada saat ini kami tempat yang berubah ini dikatakan sejasana. Kalau bahasa dari Tapanuli Selatan ini alam bulan bosan. Karena ini tempat yang berubah ini karena kerajaan itu. Dan kami itu memakai pakaian anak-anak di pulang satu minum yang kami satu dan begitu pula kepada anak-anak kami lain. Tumburun mau nama ni pun tolong neng mau bola simbol mama. Tuh. Sini kan? Sini dulu. Mudah dulu ngacobotnya.